Setiap habitat hewan liar di dunia memiliki keunikannya tersendiri. Begitu juga dengan hewan yang menjadi penghuninya. Banyak dari habitat hewan liar yang mudah diakses dikarenakan letak geografis mereka. Sementara di belahan bumi lainnya, mereka lebih jarang terjamah manusia. Ada dua wilayah di bumi yang masih dihuni hewan liar meskipun kondisi di sana sangat ekstrim. Kutub Selatan atau Antartika dan juga Kutub Utara atau Arktik. Kedua wilayah ini memiliki habitat yang serupa. Namun faktanya kedua tempat tersebut dihuni oleh hewan yang berbeda. Beruang kutub dan penguin adalah dua hewan yang sudah diketahui banyak orang. Mereka juga sudah cukup terkenal sebagai hewan yang hidup di lingkungan bersalju. Tapi tahukah Anda bahwa penguin dan beruang kutub tidak akan pernah bertemu di alam liar? Meskipun keduanya menghuni habitat yang serupa, tapi mereka tinggal di wilayah yang berlawanan. Beruang kutub tinggal di Arktik atau Kutub Utara. Sementara penguin menghuni wilayah Antartika atau Kutub Selatan. Pada awalnya, sebagian besar dari kita mungkin menganggap bahwa penguin dapat ditemukan di Kutub Utara. Namun ternyata sama sekali tidak ada penguin di Kutub Utara. Begitupun sebaliknya di Kutub Selatan banyak ditemukan penguin. Namun tidak dapat ditemukan beruang kutub. Beruang kutub hidup di atas salju atau es hampir sepanjang tahun. Sementara penguin menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan berada di air. Dan tidak terlalu sering berada di darat, kecuali saat musim kawin. Kutub Utara adalah kawasan es laut yang terhubung dengan daratan di sekitarnya. Sementara Kutub Selatan, yang merupakan tempat tinggal penguin, adalah daratan yang dikelilingi lautan. Sehingga penguin yang menghabiskan banyak waktu hidupnya berada di air, serta mereka juga mencari makanan di dalam air, kemungkinan akan kesulitan bertahan di Kutub Utara yang hampir sepanjang tahun tertutup oleh es. Namun sebaliknya jika beruang kutub hidup di Kutub Selatan, diperkirakan mereka tidak akan ada masalah dan bisa bertahan hidup dengan baik.